Tadi sudah outfitnya Mas Fahmi, sekarang kita dapat mangsa lagi. Kita coba tanya outfit harga sepedanya Mas Alek. Mas Alek. Hey Mas Alek. Halo. Oke, sebentar ya. Ya, kembali lagi ini sama Mas Alek. Mas Alek, apa kabar? Baik. Sip. Halo Mas Alek, kita mau tanya-tanya boleh ya? Iya. Harga outfit sepeda lo berapa? Ini Brompton ya, Mas? Iya. Sudah lipat juga. Tipenya apa dulu ini, Mas? Dulu ini tipenya S6. S6R. R ya? Bukan. L. L, tanpa rak ya? Iya, tanpa rak. Dulu dapat berapa, Mas? Harga perolehannya? Dulu perolehan dulu tahun 2015 ya? 2015. 35. 35. Terus ini repaint ya? Repaint, berapa mas repaintnya waktu itu? Repaint waktu itu 1,5 juta. Kita belum tahu ini tipe apa mas? Anunya, apa namanya, catnya atau segala macam? Catnya kok beda gini? Namanya black chrome. Black chrome? Ya black chrome, cuman saya kasih desain kuning di depan. Identik sama Salek ya? Ya. Oke mas, terus upgrade-nya mas? Upgrade-nya kita coba dari atas. Ini kayaknya beda deh ini stangnya ya. Stangnya karbon. Stang karbon, merknya? Murah aja, nggak ada. Non brand. Non brand. Dapat harga berapa mas? Dapat dari teman sih. Ya, waktu berapa? Nggak beli. Oh, hibah. Oke, gratis saudara-saudara. Gratis. Terus. Kemudian rem. Rem di upgrade juga. Rem upgrade juga yang tipe terakhir. Harganya waktu itu kalau nggak salah 2,5. 2,5. Lanjut mas. Terus pelek. Pelek. Oh, ini peleknya satu set. Wheel set ya? Iya, wheel set. Wheel set satu set. ACM 4,8. 4,8. Ini kayaknya bannya juga Kojek variasi ya. Deh, Mas. Enggak ya. Bukan orinya ya? Kojek ya, betul. Kojek berapa ini, Mas? Kojeknya berapa aja 1 juta satu. 1 juta? 1. Oke. Okay. Waktu itu pas lagi kosong barangnya jadi. Oh, waktu itu dapatnya segitu. Ini tas apa, Mas? Ini variasi ya? Tasnya variasi. Heeh. 450. Front bloknya beda nih kayaknya. Beda. Back bloknya ini. Bloknya sendiri. 400. Heeh. Front bloknya? Front bloknya pakai front bloknya lupa saya. Apa ini? Front bloknya pakai punyanya Big Fun. Oh, Big Fun. Dapat harga 1.100. 1.100 front bloknya aja ya. Ya. Ini kayaknya juga beda deh. Yang mana? Hingga klem. Heeh, hingga klemnya. Hingga klemnya beda. Pakai beli dari Korea. Beli dari Korea? Sekitar 1.500. Ini bukanya gimana, Mas? Ini di bawah. Oh, ada kunciannya. Coba dipraktekkan, Mas. Oke. Okay. Namanya oke, okay, siap. Starboard. Simpen di situ ya. Iya. Oke. Okay. Terus kontrol di bawah. Kontrol di bawah. Oke, okay. Bisa ditaruh di situ ya. Kemudian ini. Okay. Ada apa itu mas namanya? Kabel fender, kabel protektor. Kabel protektor, kalau ngelepas fender soalnya mas ya? Ngelepas fender, kabel protektor. Apa itu? 450. Rem juga saya ganti yang baru. Remnya? Rem set. Berapa ya? Lupa. Sekitar 1,5 juga ya? 1,5 ya? Kemudian pedal. Pedal. Petty part. Petty part. Pre-release, tipart 2, saat berapa ya kemarin tuh, lupa kurang lebih dari mas? Om Rian itu 2,1 lah. 2,1 kemudian pakai speed drive, oke ini speed drive ya, bisa nanya ini hibahan teman juga. Hibah, gratis mas? Masih belum bayar mas. Oh masih belum bayar. Ya kira-kira kisaran harga? Kisaran harga 5 juta 5 juta kemudian ini apa itu? Hook. Ya, kerjanya murah kok ini, cuma 450. 500 lah. Nah, sama lampunya, ini ada lampu. Oh, itu ada lampunya. Oke, siap. Kemudian ini quick release-nya? Apa namanya? Seat post clip. Segituan juga. 400 juga ya? 600. Oh, 600. Easy wheels? Easy wheel pakai bike pan. 1.500. Ini juga ada extendernya mas ya? Ada extender. Extendernya berapa ini? Nah itu. 1.500. Kemudian crank. Crank? Chainring. Chainring, sorry. Chainringnya pakai chainring 40
putih. Ini oval atau bulat, Mas? Bulat. Oh, bulat ya. 40 T. Kemarin belinya berapa ya? 40 T. 1,2. 1,2. Kemudian apa namanya ini? Tensioner. Tensioner punya Love Design. Love Design. 3,5 juta. Kemudian puli, pulinya part. Sekitar 1,5 kalau nggak salah. 1,5 juta. Hmm. Ini seat post karbon. Seat post karbon. Karbon. Punyanya HNH. HNH. 1,8. 1,8. Kalau nggak salah. Ini 2,5. Punyanya apa ini? Trigo. Trigo. Trigon. Ya? Trigon. Berapa? Karbon, sadar karbon Trigon. 2,5. 2,5. Udah kayaknya. Kalau ini bikin. Ini triangle-nya? Triangle sudah dibawaan Titan. Oh, Titan ini. Bawaan dari sepeda waktu itu ya. Dari 30 harga 35. 35 harga termasuk Titannya ya, triangle sama fork-nya juga Titan ya. Iya. Oke. Okay. Apalagi Mas Alex sudah semua ya? Udah. Oke. Okay. Ini bis. Oh, enggak. Nah, okay. Nanti lampu. Lampu. Oh, itu ada. Apa namanya? Satu lagi ini. Elastomer. Elastomernya Matumura 1,1. 1,1. Kemudian lampu belakang. Oh, ada lampu juga nih kalau malam ya. Lampu belakang sekitar 750. Ini punya apa lampunya, Mas? Kenapa? Lampunya punya lupa lampunya apa? Tahu ya lampunya ya. Kalau beli cukupnya bagus. Ya, nanti kita total harganya karena kita nggak ingat dari berapa. Nanti kita total di akhir video ya. Oke, Mas Alek. Terima kasih. Sip. Thank you. Ya, tadi itu harga outfit sepedanya Om Alek. Nanti kita cari outfit sepeda teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa. Om Alek. Thank you ya, Om.